Udah laku. Proses cash tempo bertahap. 3 kali bayar. Ini bisa tanpa DP. Siap. Bisa tanpa DP, mau pakai DP biar angsuran kecil juga bisa. Okay. Modalnya udah 78 juta, kasih modalnya aja. 78 juta. Enggak dilebihin dikit enggak? Udah, siap. Modalnya nego dikit aja. Boleh kesini ya. Avanza G 2016. Sampai 135. Murah. Iyalah, murah banget. Pajak panjang biarin dah 35 juta aja. 35 juta. Kayak motor kan. Angsuran 2.300.000 selama 5 tahun. Kredit Serang bisa berarti ya? Bisa. Luar kota bisa ya, Bang ya? Bisa, Bang. Plus seluruh Indonesia, Bang. Bisa. Bisa. DP minimnya berapa DP seluruh Indonesia? Kalau di kota-kota besar ngikutin DP minim yang saya sebutin, tapi kalau di agak-agak masuk ke dalam-dalam ya menyesuaikan. Oke. Okay. Iya, karena kan kita lihat di sana leasing cabangnya ya. Iya, cover cabang wilayahnya. Dekat wilayahnya enggak, cover enggak gitu. Siap. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih di kandangnya Moza Cars. Iya. Sama ownernya langsung tentunya, Bang Rian. Apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Bang ya. Mudah-mudahan. Semoga teman-teman juga sehat terus. Nonton video-video kita kali ini karena menarik nih. Pastinya, Bang Imam. Bulan lalu kita udah uji coba, ternyata menarik ya, Bang ya. Menarik. Luar biasa. Dah, Bang Rian, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Moza Cars nih, kualitas mobil di sini seperti apa? Yang pasti mobil di semua stok di kita ya, itu bergaransi, bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas banjir, Bang Imam. Itu dia. Kalau ada indikasi tersebut, kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali garansi seperti itu. Selain itu, garansi mesin juga kita punya. Garansi mesin dan transmisi 30 hari dan sampai 1 tahun ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan setiap mobilnya benefitnya banyak banget. Udah pasti tuh, udah free ganti oli, free tune up, free ganti filter oli, free salon, free fogging, free nano coating. Free nano coating? Ya, free pembenahan kaki-kaki dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Mantap. Jadi kaki-kaki udah aman ya? Udah aman. Mobil bekas tanpa was-was. Tanpa was-was. Jadi siap jalan. Betul. Jangan lagi ketika beli di sini sehari dua hari masuk bengkel, jangan. Jangan. Disimpan aja dompetnya. Nikmatin mobilnya. Kita bantu rapihin. Iya, itu dia. Alamatnya di mana, Bang? Alamatnya yang ada di Parung ya. Semuanya siap. Kita langsung di Parung. Jalan Raya Parung Bogor RT 2 RW 1 Kelurahan Pamagarsari Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Okay. Buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu dia. Hari Minggu libur dulu. Kalau mau janjian boleh kali ya? Boleh sama tim marketing kita. Nanti ada videonya ada di nomornya ada di video ada di deskripsi. Betul sekali. Kita langsung ke unit yang pertama kali. Boleh, mau yang mana, Bang Imam? Yang ini dulu nih. Ini udah laku belum? Oh, ini lagi proses kredit sebetulnya. Ya, ini R3 GL GX 2014. Okay. Siap. Manual kilometer ber 90 ribuan. Oke. Okay. Ini sambil kita pasarin aja kali ya, karena kalau proses kredit itu kan 50-50. Iya, 50-50 lah ya. Betul. DP-nya DP minim, Bang Imam. Nah, bolehlah nih kalau teman-teman mungkin jodohnya. Betul. Ditanyain aja ya. Nanti ketika video ini tayang, apakah mobil udah sold atau belum? Iya. Betul. R3 GX-nya ini kita kasih paket kreditnya DP-nya 5 juta, angsuran 3.225.000 selama 5 tahun. Siap. Oh, maaf Bang Imam, 112. Siap. Mau masih murah? Cash-nya 105 ini kemarin pajaknya mati. Nah, ini udah hidup. Ini free balik nama. Oh, 112 free balik 112 nama. 112 juta free balik nama. Itu modalnya 104 juta. Nah, bisa 900. Dikatakan jual modal ini. Jual modal. Itu karena kan ini 8 jutaan ini. Kita tahu modal belum serapi ini ya kan. Kalau ini udah tadi udah rapi, udah di coating segala macam. Coating di luar, kalau di luar coating sendiri itu udah kelihatan. 3 juta itu. Nah, itu. Belum kaki-kaki, belum oli. Nah, hitung sendiri. Itu. Di sini udah siap gas. Siap gas tuh, free balik nama kan. Free balik nama. Jabodetabek. Luar biasa. Ajib enggak? Ajib banget. Lanjut nih, Veloz. Veloz ini 1.300. Sama lagi proses kredit juga. Lagi proses juga. Iya. Jadi gimana nih? Ini yang ini skip nih. Ini skip, kayaknya DP-nya besar. Oke. Okay. DP-nya besar. Kalau mau Veloz mungkin ditanyain aja, barangkali ada stok di sini. Betul. Yang ini udah laku. Udah laku sold out. Tinggal PO, tinggal dikirim. Ini juga udah laku. Udah laku. Proses cash tempo bertahap. 3 kali bayar tapi wajib masuk 90% baru bisa diambil mobilnya. Oh, bisa cash bertahap? Bisa. Tapi 90% ya. 90% baru bisa dibawa mobil. Okay. Sisanya maksimal 1 bulan.
Oke lah buat opsi teman-teman yang mau beli cash tapi kurang-kurang dikit. Iya. Bisa pakai cara gitu. Mau tanpa bunga juga bisa, Bang Imam. Nah, ini nih. Iya. Banyak yang nanya tanpa bunga. Banyak banget karena yang nafon kemarin aja belinya dari program tanpa bunga. Oh, luar biasa. Iya, tapi DP-nya minimal di angka 60% dari harga OTR-nya. Siap. Tenor maksimal di angka 1 tahun. Itu dikasih 0% tanpa bunga. Udah kayak mobil baru. Ini pastinya lebih murah. Iya. Harganya kan jauh lebih murah. Murah banget pokoknya. Itu buat opsi teman-teman yang mau beli cash juga. Betul. Yang hitam jangan, Bang. Yang hitam jangan ya. Iya, iya. Nih, Grand Livina SV Matic 2016. Ini 2016. Mobil ajib banget. Kilometer baru di angka 90 ribuan, pajak 1223, platnya B Depok. SV ya. SV Matic 1500 cc. Iya. Okay. Ini harga cash kerasnya hanya di angka 117 juta aja, Bang Imam. Ya, luar biasa. Luar biasa, murah banget tuh. 117 ya, Bang? 117. 2016. Paket kreditnya DP-nya di angka 10 juta, angsuran 3 juta 196.000 5 tahun. Oke loh. Murah tuh. Murah loh, teman-teman. Matic ajib. Warnanya keren, ini udah di nano coating, pastinya di layar juga kelihatan kan mengkilap banget. Mengkilap banget sampai silo kita. Sampai silo kayak masa depan. Nah, ini kan ini harga spesial cash menarik lah ya, harga modal itu masih bisa dinego nggak, Bang? Paling nego-nego tipis ya. Tipis. Enaknya karena udah tipis-tipis juga kita ngambilnya. Biar bandingin aja deh kalau teman-teman merasa ini, oh wah masih mahal nih, bandingin kanan dengan kiri. Kondisi ya. Dengan yang kondisi yang sama. Bandingin sama yang apa adanya, jangan. Iya. Siap teman-teman. Nih kalau yang tadi udah di DP, Ini ready. Nih, ready. Ini baru banget di kita bikin konten, Bang Imam, baru naikin tadi pagi. Ini keren banget. Ini keren. Kilometernya ini baru banget di angka 28.000. Luar biasa. 28.000 tahun 2016. Ini ajib banget, serius. Iya loh. Asik loh mobilnya. Seger banget kelihatan, seger banget. Teman-teman. Ini nyaris tanpa luka. Ini GL tapi udah dikasih variasi asli dari Suzuki, Bang Imam tuh. Oh, ori ya. Oh, ori sini. OM. Jadi bukan fiber. Kalau fiber itu dicatnya ngegoyang. Iya. Kalau ini ya ini bagus nih. Kualitas sama kayak bempernya. Ajib lah pokoknya. Siap. R3 GL 2016 manual transmisi kilometer di angka 28.000 perak. Idih, keren. Masih ini. Kecil banget ya. Antik. Iya. Ini cashnya hanya di angka 129 juta rupiah. Dengan paket kredit DP-nya di angka 10 juta, angsuran 3 juta 460.000 selama 5 tahun aja. Ih, luar biasa loh. 2016 tuh. Ya. Tuh. Kilometernya low banget. Low banget. Ini pastinya record bengkel resmi. Iya, benar. Jarang dipakai mobil. Jarang dipakai. Buru-buruan nih ke mobil-mobil gini beginian nih, cepet banget nih lakunya. Cepet lah, ini mobil oke banget. Oke banget teman-teman. Baru masuk, nah seger juga nih. Ngapain? Itu yang lecet-lecet segini nih. Wajar. Pakaian ya, nanti mah rapihin. Ditiup udah hilang lah. Aman dah, pokoknya terima rapi, terima kinclong. Siap. Ya. Ini Velfire X 2014, Bang Imam. 2014. Kita jual cash keras di angka 330 aja tuh. Pasarannya di 350, ada yang jual 360. 380 ada loh. Ada. Ada. 330 jualannya. 330. Cash keras. Pajak bulan 924, panjang sekali. Bukan mobil apa adanya ya. Kilometer garis bawain tuh. 90 ribuan. Antik. Iya, boleh dicek ke bengkel resmi. Kreditnya? Kreditnya belum timbul. Belum timbul. Ditanyain jelas, aja. Ini bisa tanpa DP. Siap. Bisa tanpa DP, mau pakai DP biar angsuran kecil juga bisa. Pakai DP aja lah ya. DP aja lah ya. Biar angsurannya rada murah. Betul sekali. Soalnya harganya udah 330. Pajaknya berapa, Bang? Malah pajaknya sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan. Oke lah untuk sekelas mobil ini. Betul. Ini enggak bakalan tahu orang 2016. Iyalah. 14. 14. Enggak bakal tahu 2014. Masuk mall dibukain pintunya. Kita lanjut yang ini. Yuk. Udah ternyata udah banyak juga yang udah siap kirim ya di sini. Alhamdulillah, Bang Imam. Karena kita kasih promo-promo menarik kayak kemarin cash-cash keras dengan kualitas yang mumpuni, nggak banyak PR kayaknya orang ya cerdas lah, bijak lah. Penonton kita sekarang insyaallah kan udah luar cerdas. Biasa. Sekarang adu-aduannya kalau kita oke di harga kalah kualitasnya. Kualitasnya boleh diadu. Dan harga juga ini oke banget ini. Iya, harga juga boleh. Kalau dandan sendiri bisa lebih dari itu. Itulah. Kalau dandan sendiri kan belum waktunya yang kesita, belum uangnya, belum ditipunya, belum tenaganya. Belum coba-cobanya. Padahal, nah itu capek kan? Capek. Mending ini udah terima rapi. Udah terima rapi. Iya. Lanjut lagi kita lanjut. Punya Agya G Matic 2015. Cash kerasnya di angka 97.800.000 aja. Oh, siap. Kecilan aja lah. Matic ya? Matic 2015. 2015. Paket kreditnya DP-nya 5 juta, angsuran 2.803.000 perak 5 tahun. Menarik ini. Tuh. Oke loh. Murah lah. Murah. Pajaknya murah, paling sejutaan.
Ini CKK. Ini udah laku Bang Imam. Ini udah laku. Sekali. Tuh, jadi buru-buruan, buru-buruan. Mobil berkualitas murah. Jual modal aja. Ya. Kalau dibilang bajongan ya enggak juga ya Bang ya. Tapi banyak juga bajongan pedagang. Berkualitas. Berkualitas. Tuh. Etios manual 2014 Bang Imam. Ini kilometer baru di angka 70 ribuan. 70 ribu. Ya, ini cash kerasnya hanya di angka 88 juta rupiah aja lah. 88 ya. Juta. Ya mau paket kredit term game DP-nya 5 juta, angsuran 3 juta, 14 ribu 4 tahun. 4 tahun aja. Kalau mau kepala 2 sekitar 10 jutaan DP-nya. DP atau kalau mau 5 tahun jadi kepala 2 ya, ini. Iya, 5 tahun kepala 2. Kepala 2 pasti. Betul. Pajaknya murah 2 jutaan. Datsun. Datsun. Sama ini juga nih, baru tadi pagi ini di booking dari Jawa lagi proses kredit. Lagi proses kredit kemungkinan kemungkinan jadi DP-nya besar. DP besar. Hah? Nah, makanya kalau teman-teman mau kemungkinannya besar untuk approve, iya. Agak gedein aja. DP-nya gedein aja. Berapa persen minimalnya, minimal, Bang? Minimal wah kalau 30-40 kayaknya merem. 20% aja udah oke okay lah ya. 20% oke okay lah. Udah oke okay lah. Betul. Lanjut, siap. Kita punya Xenia, Xenia R 2021 Bang Imam. Okay. Tapi dia belum yang facelift yang lampu sipit ya. Keluaran terakhir ini. Ini keluaran terakhir. Generasi terakhir yang belakang. 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 Ini betul, favorit sekali. Ini. Karena keluaran terakhir betul. Mobilnya pastinya masih oke okay banget. Ini cash kerasnya di angka 164 juta rupiah. Ya. 164 juta rupiah paket kreditnya DP-nya 5 juta aja Bang Imam. Angsuran 4590, 4.590. Mantap loh. Tuh. 2021. Iya, kilometer masih berapa ya? 50 ribuan kalau. 50 ribuan. Ajib lah. Standar pakailah untuk pake. Mobil Xenia. Pajaknya masih murah ini. Iya. 3 jutaan ya, Bang? Ini 3 jutaan lah. R lo ya. R. Tuh. Kalau R tuh spoilernya keren. Ini spoiler bawaan ya? Iya, ini pajak kepanjang ya, 11.24. Belum waktunya udah kita perpanjang. Mantap. Ajib. Udah pokoknya udah siap jalan semuanya di sini ya. Lanjut, kita gak punya Avanza nih, Bang Imam. Oke. Avanza G 2012 manual transmisi, kita kasih cashnya hanya di angka 110 juta aja lah. 110. Ya. DP-nya kasih 10 juta, siap. Asurannya 3.450.000 selama 4 tahun. Nah, manual. 4 tahun. Hmm. Oke juga ini. Okay. Ajib tuh. G lo ya. G, pajak tapi panjang 424. Dia yang belum airbag ya? Belum airbag 2012, enggak ada yang airbag tuh belum. Untuk Avanza. Siap. Ini nah, kita punya carry lagi. Dari carry. Kemarin carry dapatnya kredit. Kita kasih cash lah, ayolah yang cash lah. Flash sale lah ya ini ya. Flash sale aja nih. Biar cepet nih. Betul. Keluar. Carry Futura GX manual 2017 ya, SZR. Ada AC-nya nih teman-teman. Iya, ini enak. Modalnya udah di 80 jutaan. Oke. Okay. 80 modalnya aja lah. Jual modal. Jual modal aja 80 juta bawa pulang. Yang mau kredit DP-nya 2 mantap. Juta, angsuran 3 jutaan kecil, 4 tahun. Luar biasa. 2 jutaan. Jual modal loh. Ya. 2017 udah langka. Kita. 2017 udah langka ini iya. Kayak gini. Banyakan kan 2010, 2012. Iya, di bawah 2005. Betul. Nah, beda. Mungkin bentuknya sama, tapi iya. Tentunya kualitasnya beda lah. Iya, betul. Oke. Okay. Carry Futura GX manual yang ini 2016 modalnya okay. Udah 78 juta kasih modalnya aja. 78 juta. Ya. Enggak dilebihin dikit enggak? Udah siap. Modalnya nego dikit aja. Boleh ke sini ya. Iya. Ini lagi proses kredit. Lagi proses kredit kemungkinannya ya. Oke. Okay. Ini banyak juga. Proses kredit. Waduh. Ini WFS sama lagi proses kredit. Lagi proses kredit kemungkinan oke. Okay. Kemungkinan ya masih abu-abu DP-nya sekitar 10 jutaan yang ini. Tapi datanya oke okay, ya. Datanya oke. Okay. Ini itu tuh yang lagi di salon. Oh, yuk kita ke sana. Ayat sambil ngintip-ngintip. Karena murah ini. Iya. Siap. DP-DP goceng. Nah, kelihatan nih mesinnya. Semuanya di sini tentunya bebas tabrakan besar, bebas iya, banjir. Banjir benar. Tuh, kelihatan. Bahkan sil-sil kayak gininya masih asli. Ada. Silar-silarnya juga masih utuh nih, masih Bang. Utuh. Apa namanya? Packing headnya kalau udah yang rembes-rembes sudah pasti diganti. Tinggi. Pokoknya di sini enggak ada mesin iya. Rembes, enggak ada pajak mati, enggak iya. Ada kaki-kaki glodok-glodok. Betul. Semuanya siap gas. Siap gas, siap pakai. Siap. Ini kita punya Rush G manual 2013, ini sudah dimodifikasi jadi kayak Ultimo betul sekali. 2013. Lampu belakangnya udah pakai yang LED tipe C dan dikasih raknya tuh. Iya. Wah, itu lumayan loh kalau keren. Lumayan kalau beli iseng-iseng tuh sendiri. Lumayan tuh angkanya. Tapi itu atasannya ada enggak? Atasannya enggak ada. Begitu aja. Oke lah. Ya. Siap. Ini lagi dalam proses di salon, di coating Bang Imam. Jadi sampai ke mesin-mesin, sampai ke kolong-kolong kita angkat semua. Semuanya. Ini kita kasih cashnya murah aja Bang Imam. Kita belinya aja udah 118, lebihin dah 2 juta, jadi 120 juta aja. Mantap. 120 juta aja. 120 juta. Iya.
yang mau kredit DP-nya hanya di angka 10 juta, angsuran 3 juta 340.000 selama 5 tahun. Oke loh. Oh. Buruan teman-teman. Iya. Kapan lagi harga bajongan tapi mobilnya kualitas. Kita masuk ke belakang. Kebun ya. Ayo. Yo. Nah, ini ke kebun ya, Bang ya. Iya. Siap, tapi tetap mobil yang di sini berkualitas. Iyalah, ini karena nggak muat. Nggak muat, jadi kemana-mana. Udah siap ini antri kayak udah mau upacara ya. Ini berarti pembinanya nih? Ini pembinanya, upacara. Pembina nah, upacara. Ini pemimpin kita nih, kameramen. Siap. Kita punya Hyundai Trajet tahun 2000 Matic ya. Ini pajaknya kelewat dua kali. Ini murah, biarin dah 35 juta aja. 35 juta? Kayak motor kan. Ini mesin apa, minusnya apa, Bang? Insya Allah mesin aman, AC aman ya. Cuma kondisinya kalau 35 juta kita jual apa adanya nih. Nah iya. Sengaja kita jual apa adanya. Kita juga punya Taruna, Bang Imam, murah. Taruna ada nanti? Taruna ada, itu 48 juta lah, 2000, tahun 2000. Lagi di bengkel, banyak yang di bengkel. 48 juta loh. Warna merah. Oke. Apa adanya tuh. Luar biasa. Ajib. Ini tiga baris mod. Tiga baris, ini senyaman Innova. Yoi. Asli. Siap. Ya, ini kita punya ini dulu nih. Xenia, Avanza. Ini baru masuk. Avanza G 2016 manual. Manual. Cashnya kasih di angka 135 juta rupiah aja. Paket kredit DP-nya 5 juta, angsuran 3 juta 754.000 5 tahun. Kilometer baru 68.000. Avanza G 2016. Sampai 135. Murah. Iyalah, murah banget. Pajak panjang kilometer 68.000 perak. Mantap, teman-teman. Oke. Okay. Lagi proses kredit. Lagi proses kredit. Iya, ini kemarin nih gagal nih. Kita ini, pasarin lagi. Ini ada kuncinya nempel. Iya, kemarin dari Serang. Kreditnya. Kredit Serang bisa berarti ya? Bisa. Luar kota bisa ya, Bang ya? Bisa, Bang. Plus seluruh Indonesia, Bang. Bisa. Bisa. DP minimnya berapa DP seluruh Indonesia? Kalau di kota-kota besar ngikutin DP minim yang saya sebutin, tapi kalau di agak-agak masuk ke dalam-dalam ya menyesuaikan. Oke. Okay. Iya, karena kan kita lihat di sana leasing cabangnya ya. Iya, cover cabang wilayahnya. Dekat wilayahnya enggak, cover enggak gitu. Siap. Kita punya Xenia XC 2010, manual transmisi, mobilnya ajib banget. Ini cashnya hanya di angka kasih di 88 juta rupiah aja lah. 88 juta? Iya, XC 2010, XC 2010. Oh, untuk paket kredit DP-nya 10 juta, angsuran 2.300.000 selama 5 tahun. Kasih 8 juta aja lah DP-nya lah. Tuh, siap, gacor nih. Mobilnya. Mantap. Ini nih, ini enggak bagian Etios, ada lagi tenang. Ada. Yang di depan biru. Tadi udah laku satu hitam. Ya, warna hitam, ini ada warna biru. Lagi proses kredit 2 unit. Okay. Jadi sisa 2. Ini biru. Biru, warnanya keren banget ya. Keren, langka. Iya, langka. Ini kita punya Etios E manual 2014, cash keras 88 juta. 88 juta. DP-nya 5 juta, angsuran 3 juta 14.000 selama 4 tahun atau DP 10 angsuran sekitar 2 jutaan 5 tahun. 2 jutaan 5 tahun. Kecil. Siap. Ya? Jadi itu ya teman-teman ya. Boleh. Oke. Ini kilometer rendah nih, baru 40 ribuan kalau enggak salah. 40 ribuan. Betul. Ini Etios di sini selalu ada dan selalu cepat. Iya. Sama ini juga selalu Datsun. Ada nih Datsun. Betul. Kita punya Datsun Go Plus T Option 2018, Bang Imam. 2018. Iya. Masih muda. Ini cashnya kasih 88 juta. Uh-huh. Dengan paket kredit DP-nya 5 juta aja. Angsuran 2 jutaan selama 5 tahun. Siap. 2 juta kecil. 2 juta kecil. Kecil banget. Tuh, 5 juta aja. Siap. Bungkus. Pajaknya murah, 1 jutaan. Iya. Nah, ini ada Duo Carry nih. Nah, Duo Carry 2016 nih GX AC 2016 kasih di 8. Oh, ini tadi 78 ya modalnya kita kasih ya. Sudah samain 78. Modal. Pokoknya carry di sini semuanya jual modal. Iya, jual modal. Yang kredit DP-nya enggak usah pakai DP aja. Datanya bagus. Yang penting data bagus, niat baik ya, Bang. Iya, ini platnya apa nih? Ini platnya SYC. SYC, SYC itu berarti tahun 2017. 2017. Ini modal udah 80 juta. Udah, 80. Udah, 80 juta aja. Iya, DP-nya kasih kalau mau kredit udah enggak usah pakai DP. Yang penting datanya bagus, niat baik. Iya enggak? Iya. Rumah sendiri. Kalau pengguna DP minim memang wajib begitu, Bang Imam. Iya. Nih rumahnya wajib milik sendiri. Pertama, yang kedua datanya wajib bagus, bagus. Punya historical kredit yang enggak ada yang aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Sampai ada yang ketarik, jangan sampai ada yang telat lama. Selanjutnya rumahnya udah wajib milik sendiri. Oke. Okay. Nilai angsuran terbentuk minimal 30 atau 40% dari nilai pendapatan kalian. Itu dia. Sisanya
kalian wajib kooperatif dah. Siap. Ya. 2 jutaan oke lah. 2 jutaan. UMR bisa lah ya. Iya, betul. Dengan DP minim juga. Dicoba betul. Aja teman-teman. Siap. Siap. Udah semua ya, Bang? Di gudang udah. Udah semua. Nanti kita video berikutnya ke sana. Betul. Tetap pakai harga modal nih. Iya dong, kita kasih harga modal. Spesial. Jadi iya. Buru-buruan, promo terbatas. Betul. Sebelum beliau sadar. Oke, itu aja teman-teman ya. Silahkan kalau teman-teman berminat langsung cek ke sini, nego langsung di sini aja. Betul. Mahal murah sangat relatif. Iya. Dan satu lagi teman-teman, jadi kalau konten kita tuh Bang Rian, jadi nggak pakai nego-negoan Bang. Enggak, betul. Kita minta langsung ke Bang Rian spesial. Best price lah. Best price. Betul, jadi sekali. Teman-teman langsung nego sendiri aja. Iya. Itu. Betul, betul. Karena banyak juga yang komentar gitu kan. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, terakhir ya, Bang. Terakhir pokoknya buat teman-teman semua yang nggak sempat ke review mobil yang ada di sini, kalian bisa langsung tanyakan ke tim marketing kami. Kalau misalnya tim marketingnya kurang slow respon, silakan ganti ke tim marketing yang lain. Ada banyak tuh nomor-nomornya, biar semuanya terlayani dengan ada baik. Ada 6. Iya, betul Bang Imam. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, silakan langsung hubungi tim marketing kita. Okay. Pokoknya dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauza Cars. Terus ikuti tim channel, ikuti YouTube Mauzakar, Instagramnya, TikToknya, iya, apapun media sosialnya ada semua di situ. Iya. Like, share, dan subscribe. Makasih. Thank you. Terima kasih. Sehat, sukses terus. Amin.